Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Irwan Diki Kurniawan. Hari ini saya coba akan membahas masalah tombol shift lock dan fungsinya pada unit AT, automatic. Mungkin dari teman-teman sudah pasti ya, sering melihat bahwa pada unit AT ini ada tombol namanya shift lock ya. Oke, tulisannya seperti ini, shift lock. Ini hampir di semua mobil ada yang menggunakan transmisi manual, matic. Nah, di sini memang ada tulisannya untuk PR dan ini menandakan posisi tuas pada mobil itu sendiri. Nah, fungsi tombol shift lock ini mungkin nggak semua orang akan tahu bahwa oh ternyata memang ini sangat membantu pada saat mobil matic itu mogok. Nah, pada saat mobil matic itu mogok, pas posisi kita lagi P, kebetulan kan mau didorong tuh. Nggak taunya nggak bisa kan, karena memang mau nggak mau ini harus dalam kondisi netral. Mau kita nyalakan mesinnya, akhirnya tekor. Gimana dong caranya? Nah, fungsi tombol shift lock itu untuk memindahkan posisi tuas transmisi pada mobil matic. Jadi caranya gampang. Ini kondisi di P ya, kondisi di P di paling depan. Kita mau pindahkan ke posisi N. Biar teman-teman bisa lihat, kita lihat di panel speedometer. Oke ya, itu posisinya P ya. Posisinya P. Ini mobil tidak saya nyalakan, hanya saya AC saya on kan. Nah, kalau mau pindahkan ke posisi N, jadi tinggal gampang. Tombol shift lock-nya ini kita tekan. Tekan ya. Ini pakai jari kelingking juga bisa. Dan seperti teman-teman tahu ya, untuk memindahkan posisi dari P itu atau R itu harus menggunakan tuas ini juga ya untuk membantu. Nah, ini kita tekan dan kita mundurkan saja tuasnya ya. Jadi ini sudah berpindah ke N ya, bisa lihat kan ya. Nah, itu fungsinya dari tombol shift lock seperti itu. Kalau sudah N, jadi teman-teman bisa untuk menggunakan mobil ini, maksudnya untuk didorong. Dan kalau mau mengembalikan ke posisi P, jika sudah selesai, kita mengembalikan ke posisi P, tidak perlu pakai tombol shift lock, hanya memposisikan tuasnya saja ke tombol P. Ya. Kira-kira seperti itu dari saya. Dan satu lagi, nanti kita coba bedah juga fungsinya dari OD ya, dari tombol OD di sini. Mungkin banyak yang belum tahu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.